Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota serta seluruh jajaran Pemko Palembang, unsur Polkopimda dan sahabat-sahabat anggota DPRD, Wabil Khusus Bunda Yuliana TMI Istri dan anak-anak tersayang serta warga masyarakat yang kami cintai. Berdasarkan info Gugus Tugas Kota Padang, dua dari tiga tamu kami di rumah dinas terkonfirmasi positif COVID-19. Sesuai prosedur. Kami sudah swab tanggal 15 kemarin. Dan tadi malam kami dikabari juga positif COVID-19. Alhamdulillah kondisi saya dan keluarga ada sehat-sehat saja. Sejak isolasi mandiri yang kami lakukan dari hari Sabtu kemarin. Kami himbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan Bapak Ibu dan sanak yang berkontak langsung dengan saya untuk swab di rumah sakit dan puskesmas terdekat agar pandemi ini bisa ketahui lebih dini. Ini semua cobaan dari Allah yang harus kita terima. Mari kita jalankan selalu protokol kesehatan, jaga stamina agar terbebas dari pandemi ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf serta doa dari Bapak Ibu dan sanak kesadonyo untuk kesembuhan kami agar kami bisa melakukan Tugas dan amanah kembali dengan baik. Billahi taufiq adaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.